Hari ini kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Kak? Ke pantai mana? Pantai Gua Cemara. Oke, Pantai Gua Cemara. Ada acara dari sekolahnya kakak ini, TKIT Alam Nurul Islam. Acaranya apa, Kak, hari ini, Kak? Kita ngapain hari ini? Outbound. Kebetulan dalam rangka gathering akhir tahun ajaran, nih si kakak bentar lagi SD. Jadi dari sekolah bikin acara gathering outbound. Oke, kita lihat keseruannya nanti seperti apa. Yuk, jalan lagi. Woi, liburan lah liburan. Wah, healing kita healing. Working mulu. Iya. Pengen liburan tapi belum punya cuan. Pengen liburan tapi dapur belum aman. Kucing ku telu kabeh lemu lemu. Si abang seluruh kau meong meong tak bakal lontong hatiku seneng konco ku domblong. Wah, domblong mosok yo domblong lah, mosok kucing dipakani lontong gak kayak gini. Pengen liburan masih banyak angsuran. Pengen liburan, aduh, ajak gua apa? Biarin dah naik di belakang juga. Kak, sampai mana kita, Kak? Pantai. Pantai Wonosobo. Wah, Pantai Wonosobo. Gak ada pantai di Wonosobo, ya jalan. Ada banyak ayam. Tuh petok-petok. Ayam. Ayam. Bertelur gak ya? Yuk, jalan lagi kita cari teman-teman sekolah kakak. Absen dulu. Yeah. Absen dulu ya, Kak. Itu sama Ustazah Salim. Namanya siapa? Namanya Mbak Abi. Oh, namanya Mbak Abi. Mbak Abi punya adik berapa? Adik dua. Oh, punya adik dua. Pantas langsung Mbak ya. Mau lagi enggak adiknya? Mau lagi enggak adiknya? Enggak. Mbak Abi ngepal. Coba cek semuanya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Alhamdulillah yang tengah sudah rapi, tinggal yang baru datang. Silakan untuk ayah bunda yang baru datang di pendopo sebelah pinggir. Semuanya terpusat sama sekeliling. Kanan, 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 kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Aku sudah awal. Cepat maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, mundur, maju, mundur. Aku sudah tahu. Kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Aku sudah tahu. Kanan, tangannya mulia. Alhamdulillah, ternyata bapak bangannya. Di atas kayu kita berdoa. Tangannya di atas kayu kita berdoa. Okay. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Sepeo padu deko ikan nurul esam. Ayah, ibu yang aku sayangi, kami ucapkan terima kasih. Karena telah mengantarkan kami BTP, kami TKIT BTP. Tadi ucapnya apa? Alhamdulillah. Terima kasih kembali, tak payah menek. Kalau dapat rezeki bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Iya. Kita lanjutkan ke Arian. Iya. Baik, nah, kekompakan yang senyum. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Wah, yeay.
Sayang lemahnya Us. Bergembira tangan kanan cari tiket jalan aja nanti gak mampu sih halo gak usah kenceng-kenceng nanti gak mampu ya siap adik-adik siap sambil muter di tiga kelompok tersebut ambil jalan bersama-sama nyanyi 1, 2, 3 jalan-jalan sambil nyanyi gembira jalan-jalan sambil nyanyi gembira ria kaki kanan kaki kaki kiri tangan ini ada dua jangan lari dulu nanti jatuh jangan lari-lari dulu jangan lari-lari dulu ya ini belum nyanyi jangan lari dulu jangan bergerak nanti gak jatuh dia ya. Oke 5 ya 5 ya satu ke atas, dua ke depan, tiga biar nanti masuk dulu airnya biar mengalir. Oke ya, plastiknya jangan ditarik-tarik ya, plastiknya jangan ditarik-tarik. Lihat putrinya nanti bisa untuk penuh duluan ada enggak yang beberapa. Semuanya disimbolkan kebaikan dengan air berwarna hijau, kuning dan merah. Yuk kita estafet kepada temenmu di sebelah kanan kirinya. Yuk sampai penuh. Ayo. Arkan. Irkan. Jangan
video ya. Wah. Atas kepala diangkat dan tinggi tangannya ya semuanya. Tangannya diangkat. Diam-diam ya. Fatih, Fatih. Taruh dari bawah. Rausan. Ya rupa semuanya. Rupa semuanya. Tiga. Bermain dengan teman-teman dengan dilemparnya pelangi kita buat kebersamaan sama dengan teman-temannya, maka kegiatan kita di Gua Cemara pun juga sudah berakhir. Nah, dengan berakhir kita sampai ke tempat kelompok konservasi penyu Minora Harjo di pantai Gua Cemara, tapi kok sepertinya kosong ya. Cuman kita coba, Kak. Kita coba eksplor ke sana ya. Ya. Oke, yuk jalan kakak di depan. Siapa itu? Apakah di sini masih ada tempat penyelamatan penyunya, konservasi? Dilamatin. Iya kan, tempat konservasi itu artinya tempat kita menyelamatkan penyu biar tidak terancam habitatnya. Penyu-penyu kan kalau bertelur di pantai itu, biar anak-anaknya tuh sehat, tidak pada mati, harus diselamatkan, dirawat. Begitu udah agak besar baru dilepas kembali. Coba kita lihat di sini. Oh, udah tempatnya udah jadi kayak gini. Oh, ini penyu. Hai teman-teman, ini penyu. Ya, teman-teman, ini Ayah sama Fatih sudah lihat anak-anak ya? Penyu. Enggak boleh dipegang. Namanya tukik. Tukik itu? Tukik itu anak-anak penyu. Ini lagi lemes ya? Anak-anak penyu yang lagi dirawat biar sehat, besok kalau udah agak besar-besar dilepas kembali ke laut. Ini ibunya ya. Kakak, penyunya yang paling kakak suka yang mana? Coba dilihat, penyu yang paling bagus berenangnya yang mana? Yang paling sehat kalau menurut kakak? Yang itu tuh, yang di pojok itu. Oh, yang itu, keren ya kak ya? Sama yang itu tuh, yang masya Allah, iya ya. Sudah ke konservasi penyu, ternyata lumayan banyak tukik-tukiknya. Semoga besok ketika dirilis mereka sehat, selamat, sampai dewasa, sampai ukuran besar, karena usia penyu ini sangat panjang dan untuk mencapai usia matang mereka siap reproduksi itu sangat lama. Jadi sayang sekali kalau kita tidak rawat penyu-penyu itu. Kita mau kemana lagi kakak Fatih? Oke, kita selanjutnya mau ke pantai bareng kak Fatih. Sip, kita lanjut. Go. Nanti udah mandi, selesai, udah bersih. Sekarang kita jalan ke pantai. Seru. Sampai ketemu kegiatan Fatih berikutnya. Dadah.
dalam seminggu kita. Hai guys, hari ini Fatih agak ada di pantai Gua Serarong. Ini guys, ombaknya guys kenceng sekali guys. Bahaya loh teman-teman. Kalau kita ke tepi sana, kita keseret ombak kita. Makanya bahaya. Makanya kita di sini saja ya teman-teman. Tuh ombaknya tuh. Tuh ombaknya tuh. Itu. Ini tuh. Teman-teman, sekarang Fatih yang lagi ngerekam. Kalau kita main ke pantai selatan, kita nggak boleh terlalu dekat sama air karena ombaknya besar, bahaya kalau sampai hanyut. Nggak boleh berenang, nggak boleh main air di pantai. Kita boleh jalan di tepinya saja. Oke. Okay.